Lihat view-nya. Ini ke arah selatan, arah Kota Cimahi, Kota Bandung, kelihatan semuanya. Iya, yeah, di sini kelihatan ya. Masya Allah. Sekarang kita mau review satu rumah yang ini benar-benar siap huni ya rumahnya tuh. Di daerah update dulu, Bro. Sibuk. Maaf ya. CEO gitu sekarang kalau syuting sama CEO gitu. Ada rekanan apa, rekanan kerja sama Malaysia apa gitu. Ya. Nah, harus dimaklumi ya. Oke, balik lagi nih. Balik lagi. Emang habis dari mana? Alhamdulillah sekarang kita akan review satu rumah. Ini ready stock kan. Rumahnya benar-benar siap huni. Cuman ya, mungkin kalau misalnya mau ditambahin furniturnya masih bisa gitu ya. Karena rumahnya ini. Ya, rumah ini luas tanahnya di 120 meter. Ini di full sampai belakang dan aduh keren. Bangunannya awalnya tipe 83, 2 lantai. Cuman udah di-upgrade kalau sekarang. Jadi lebih dari 83 ya. 84. 85. Anda mau yang 89? 94. Berarti ini luas bangunannya 94. Ini lokasinya di Cipageran, Cimahi. Betul. Ini salah satu perumahan syariah yang udah lama juga. Terus apa ya kan? View-nya bagus, ntar kita lihat view-nya iya, juga. Karena di sini tuh banyak yang bilang di sini beli rumah di Kota Cimahi, tapi rasa villa. Nah, jadi ini masih masuk kota ya? Ini iya, masih kota Cimahi ya. Kita lihat yuk, kita langsung ke dalam. Let's go. Tadi udah di briefing, galak kameramennya. Jadi ini masuknya di sini. Lebar mukanya berapa kang? Lebar mukanya itu 8 meter ya. Ya, 8 meter benar. Kita akan langsung masuk ya. Yo. Ya. Bentar. Si lagi pada ngobrol nih. Ini yang punyanya ya. Pak, mau izin Pak ya? Ya, lihat dulu Pak. Siapa tahu ya ada rezeki nomplok dibeli. Yuk, kita masuk. Nih, mulai ini ruangan living room-nya ini. Jadi begitu masuk ini ruangannya. Dan ini ada pintu sebelah nih. Nah, ini. Jadi dari sini ini pintu sebelah. Kalau itu ruang tamu kan, karena pintu utama. Ini pintu belakang lah ibarat namanya. Samping. Pipir. Samping sini ini bisa jadi buat parkir motor. Motor bisa di sini. Bisa 20. 20 bisa. 2. 100 biar kayak Arif Muhammad. Nope. 100. Best fun. Salah, tapi browser Rondo gitu ya. Terus di sini ada tempat helmnya. Nah, ini udah disiapin tuh segala macamnya. Dan ini termasuk ya, Kang ya? Udah termasuk. Ini termasuk. Jadi enggak sampai bongkar ya. Kalau Bapak Ibu beli. Soalnya enggak. Ya. Udah termasuk. Kita akan lihat ke kamar dulu nih. Tanah 500 meter. Di lantai bawah tuh ada satu kamar. Ini kamar. Enak lah. Ini kamar. Oh ya. Kalau di sini dingin nih, kenapa ya? Tanpa AC ya? Tanpa AC. Di luar tadi panas, pas kesini. Yes. Terus plafonnya itu ini udah custom juga, semuanya drop ceiling ya. Udah di drop ceiling kayak gini. Terus ada sebetulnya ada ambient light-nya, cuman ambient light-nya itu warnanya ada RGB gitu. Kalau misalnya emang agak kurang cocok RGB gini kayak jeduk-jeduk gitu. Tapi nih, bisa di ini di bisa di setting. Bisa di setting di warnanya. Ya. Gitu. Ini kamar utamanya. Ada kamar mandinya. Oh. Kamar mandinya juga ini udah di upgrade juga dari yang standarnya. Nih kamar mandinya udah ada exhaust-nya. Udah ada apa? Shower-nya. Enak ya. Dan kita, oh iya, ruang tamu juga ini udah di upgrade juga nih, lihat ke atas tuh kan? Jadi udah drop ceiling juga sama, ini udah dimodif. Nah, terus yang paling PW ini ruangan di belakang. Oh ini yang ada di sana ruangannya, asli. Jadi kalau standarnya dari developer, ini asalnya kosong ya Kang? Ini kosong asalnya, cuman sama ownernya, sama pemiliknya ini di sedemikian rupa jadi kayak gini. Jadi ada kolam ikannya di sini tuh. Jadi ada fight air gimana gitu. Kalau makan di sini nih bisa botram. Lesehan. Ini. Oh, di bawah ini tuh ada penampungan air. Penampungan air 2800 liter. Jadi besar.
Jadi kalau di sini Bapak Ibu airnya itu dari PDAM ya ditampung gitu. Karena di sini enggak ada sumur bor. Di PDAM ditampung tuh dari sini disedot ke atas. Ya, disorot. Baru disalurkan ke yang lainnya. Nah, ini juga disalurkan ke yang berhak. Jakat atuh. Ini juga lihat ya, ini yang punya suka dengan ornamen-ornamen kayak gini ya. Ya drop ceiling gitu. Terus ini kitchen setnya juga udah ready nih, udah enak, tinggal pakai tuh. Dan ini include, kalau yeah. Bapak Ibu beli rumah ini include semuanya. Termasuk ini kompornya juga kan? Yeah. Kompornya udah dikasih ini. Berapa tungku itu tuh kompornya? Kompornya dua tungku. Dua tungku. Airnya juga bagus kan, dingin. Terus ini ruangan untuk apa namanya? Makan lah sambil ya sama keluarga lah, ada TV-nya juga. Ya. Ini bisa makan di sini, bisa juga lesehan. Ya. Itu dia di area bawah dan ini void-nya enak banget. Jadi kalau hujan tuh langsung di sini air hujannya kerasa di sana ya. Kalau hujan basah. Hujan sekarang basah ya? Basah. Kalau hujan sekarang basah ya? Oh, basah. Berutang. Oke, kita akan ke atas ya. Kita lihat seperti jadi apa di atas. Jadi di bawah tadi ada ruangan tengah, terus ada kamar tidur, kamar satu. Mandi satu, dan ada ruang dapur. Makan, dapur, sama halaman. Berarti nggak boleh di sini? Haji Saum, si bakal. Nah ini kita sekarang di lantai dua, ya, lantai dua. Hati-hati bro. Ya, lantai dua ini ada tiga kamar. Kita kamar mana dulu? Ini. Ini ya? Ini. Sweet. Ya udah, sok kamu gitu saya kesini. Ayo ngikut sih. Oh, kita masuk ini kamar. Kamar anak ini kayaknya. Nah ini tuh udah include dengan ini-ininya. Enggak, ini tuh pintu atau apa. Kaget, ada baju. Nah ini udah include. Furniture-furniturnya ini. Jadi jendelanya bisa dibuka juga, jadi sirkulasinya lebih enak ya. Nah, ini akses ke balkon. Nah, sebelum ke balkon, lihat dulu kamar mandinya. Iya, aduh, Bapak ini lupa ya. Ini ahli review ini. Ya. Ada apa aja, Pak? Ini ada kamar mandi. Bener. Speknya, lihat teman-teman. Ada spek bagus ya. Otot ya. Terus itu ada water heaternya juga. Ada water heater. Cobain panas ya? Showernya udah bukan shower yang... Cobain panas. Enggak, coba dong. Showernya bukan yang kalau muncratnya udah kemana-mana. Oh, kan? Enggak ini. Ini shower kekinian nih, kayak gini nih. Aduh. Ya, kita lihat nih, ini ada ruangan rahasia sebenarnya. Jadi nggak boleh dikasih tahu. Ya, rahasia. Kita kasih tahu ya. Ini adalah balkon. Nih. Dia balkonnya itu bisa ngelihat keluar. Namanya juga balkon. Balkon. Balkon itu bisa ngelihat keluar. Ini udah diganti nih, udah di-upgrade pakai stainless steel ya. Jadi ini bisa terbang. Oh, terbangnya man of steel. Salah. Enggak bisa bahasa Inggris. Gagal. Terus ini ada kamar lagi sama sini. Nah, di setiap kamar, teman-teman, jadi kalau di lantai atas, setiap kamarnya itu ada kamar mandinya. Ini juga sama, tuh. Kamar mandi di dalam, ya? Kamar mandi di dalam, ya, tidurnya juga di dalam. Masa kamar mandi di luar, kamar tidur di dalam? Dibalik. Atau kadang-kadang ada yang nyari kos-kosan, pengen kamar mandinya di dalam, bisa. Tapi tidurnya di musola. Jadi udah include dengan ini ya, furnitur ya, yang nempel, pokoknya. Ini juga. Sama kasurnya juga. Kasurnya juga, ya, ini. Bed set. Udah enak nih ya, tinggal tidur aja. Ini kamar mandinya juga sama. Sama ini juga. Mana namanya? Enggak bisa dinyalain ya, Pak. Oh. Iya. Ini lampunya lagi mati. Nah, ini pokoknya ini di sini. Sama juga enak. Nah, kita akan masuk sekarang ke kamar utama. Ya. Kita lihat sini. Nah, areanya udah enak nih. Keluar tuh. Nah, ini kalau standar dari developer ini enggak ada. Nggak ada kayak ini gitu. Tuh kosong aja ya. Gitu. Sampai tadi, sini jadi lantai duanya itu. Ini tuh di bawahnya yang tadi yang dapur tuh. Iya, dapur, area taman, area ya, udah custom ya. Ini udah tambahan. Nah, ini kamar tidurnya. Oke, jadi di belakang. Nah, ini dia kamar tidurnya. Ini
Coba nyalain. Nah, tuh. Pakai lampu ini. Ada ini apa ya? Lampu tidurnya pakai. Ada lampu tidur. Warnanya. Jadi kalau di matiin ini jadi ngantuk. Nope. Lampu tidur. Ya harus dimatiin lampu tidurnya. Takut ngantuk. Lampunya di situ. Eh, itu nah. Tuh. Ya. Kalau yang kamar pertama, kamar mandinya lebih luas, guys. Tuh. Shower-nya juga ini lebih bagus lagi. Ada apa ini namanya? Sebenarnya apa sih ini teh? Apa? Wastafel. Wastafel. Wastafel setnya ada. Nah. Udah semua dilengkapi exhaust fan. Oh, ada exhaust-nya tuh di sana. Ya. Komplit ya, kamar mandi ya? Exhaust. Nah, selain di lantai 1, lantai 2, ada satu lantai yang ini bonus sih, kalau rumah di sini judulnya Rasa Villa, nggak jos kalau nggak ngelihat view ya. Yeah. Di sini aja lihat tuh, view-nya udah ajib sih. Buh. Ya, yeah. Kita kan kurang ya, masih kurang ya. Kita lihat atas. View-nya ini di bawah. Ya, yeah. Jadi kalau nyalukan, bi, asak, gitu kan masak di bawah. Enak. Kita lihat ke atas ya. Nah, rooftopnya ini keren banget dan cuman dari blok ini kayaknya unit ini aja yang ada. Oh itu ada, itu juga ada. Ada rooftop di sebelah ya. Lihat view-nya. Ini ke arah selatan, arah kota Cimahi, kota Bandung kelihatan semuanya. Iya, di sini kelihatan ya. Masya Allah, enak pisan ini. Ini bisa buat acara keluarga. Kalau lagi ngumpul ya, yeah. Barbekyuan gitu. Iya. Yeah. Buat Idul Adha. Nyate bisa ini view-nya juara ya, di situ ada tetangga ya, bisa nanti hey tetangga gitu kan ya, ngobrol gitu ya, enak ya, enak pisang. Nah kalau tipe standarnya kalau lihat gentengnya juga pakai genteng cisang kan, tebel. Oh ini tuh cisang kan, kemiringannya ya genteng cisang kan. Oh namanya genteng cisang kan itu. Kemiringannya juga kemiringan yang miring, agak curam. Miring, jadi meminimalisir kebocoran. Udah mah gentengnya bagus, terus miringnya gitu. Kalau bahasa Sunda apa? Muncugug ya. Muncugug gitu. Nah, kalau desain standarnya kayak ini sebelah. Ya, ini nih. Ini nah, kan kosong tuh. Kosong ya. Kosong. Kosong ya? Kosong. Kosong. Jadi apa? Prok-prok jadi apa? Jadi ini. Kasih tahu Kang, ini kalau mau harganya berapa? Ini harganya sebenarnya kalau harga mending ngobrol mending japri gitu ya. Ini harganya di 1,55 per hari ini. Mending ngobrol mending japri itu disebutkan. Dia konsisten ya. Iya, ya. Nanti nanti dikat aja tuh bagian titit gitu ya. Nanti tinggal nego aja seperti apa skema pembayarannya, insyaallah tidak menggunakan unsur-unsur yang diharamkan ya. Insyaallah ya. Jadi ini rumahnya udah ready, teman-teman di sini tinggal bawa koper, tapi ada isinya ya. Ingat. Isinya apa dulu? Isinya baju atau iya, apa segala macam ya kebutuhan lah, karena apa? Furniturnya sebagian besar sudah ada ya, udah ada ya. Semi furnis lah. Ya semi furnis lah udah ada. Enak, jadi nggak dari nol banget ya. Tinggal pindah ke sini udah mungkin ya, udah memungkinkan. Udah. Layak untuk ditinggali. Dan kalaupun misalnya ada ketika lihat-lihat nih ada yang kurang, itu bisa diajukan di touch up ya. Tadi ngobrol sama ownernya tuh bisa di touch up. Dicat ulang, dicat gitu, ulang, di apa kira-kira yang belum dirapikan itu masih bisa, masih oke. Okay. Ya. Tornya juga enggak pakai tangki bawah pendorong. Oh, tuh, tornya. Oh iya lupa pake. Ini nih, bawah pendorong itu yang gede lah gitu. Ini air. Oh. Jadi airnya kan tadi dari penampungan tuh di bawah sedot ke atas. Disedot ke atas ke sini. Nah, terus di sini tuh untuk mengaliri ke semua keran-keran yang ada di rumah, itu pakai pipa pipa, pakai pompa pendorong. Jadi ada enggak hanya mengandalkan gravitasi. Ya. Ini juga profil tanknya yang double 3. Oh. Jadi lebih bagus dari penguin yang Kalau penguin khusus musim dingin ya. Oh iya. Dan di sini airnya nggak perlu difilter ya Pak? Nggak ya, perlu difilter, airnya udah jernih, dingin ya. Ngecepnya kan? Ngecep. Enak di sana. Ngecep mah mun hajat atau tidak? Nah, ya. Udah tahu pansanya ke situ.
Aduh, ya. Ya pokoknya teman-teman kalau misalkan minat dengan rumah ini di Cibageran, Cimahi, harganya tadi 1,55 Kang ya? Ya. 1,55. Cuman kalau misalkan nanti teman-teman nego sama kita, kita bisa bantu nego lah sama vendornya. Tapi itu harga khusus cepat. Iya, harga cepat lah. Harga cepat lah gitu. Waktu ya. Dekat. Kurang lebih. Sekarang tuh tanggal berapa? Sekarang tanggal 19 April 2022. Ya, tanggal 20 lah. Ya. Jadi ngedit cepatnya itu ya sore lah. Sampai sore ya 1,55. Ini kan tayang, Bro. 1,55 udah semi furnish. Udah include sertifikat ya, Pak ya? Ya udah include. Udah include pokoknya semuanya. Itu harganya 1,55. Jadi tinggal pindah aja ke sini. Ini aja untuk perbandingan ya, teman-teman. Di developer sini atau di perumahan ini developernya masih ngejual dengan unit yang sama, luas tanah 120 meter, betul. Tipenya kalau standarnya kan 83. Itu harganya di 1,3-an. Ya. 1,3M ya? Ya, 1,3. Ini udah di custom tambah bangunan dan lain-lain, itu udah 1,55, bedanya cuma 200 juta tapi value-nya ya lebih dari 200 juta. Ya, dan udah sama surat. Kalau di ini kan belum sama surat. Kalau di developer belum sama surat. Jadi enak pisan ya. Jadi tinggal langsung aja karena ini sangat terbatas ya, cuma satu ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang inden di sini juga masih ada, di Cimahi ini masih ada covering yang siap bangun udah siap ya. Ya. Kalau gitu kasih lihat dulu sedikit. Oh iya. Nah, itulah pokoknya mah. Ya, adalah. Ya. Oke, kalau gitu nanti kan ahli review kita udah menemani hari ini. Insyaallah nanti iya tuh ahli review kan antum. Beda tadi ya, ahli hisab. Tadi beda ya. Pas aneh masuk ke kamar 1 mah lo bantu salah-salah, pas di kamar 2 mah. Ayeuna salah oke. Okay. Ya. Sudah paham. Oke, terima kasih buat teman-teman, silakan hubungin kita kalau mau nanya-nanya dulu boleh ya. Nomornya ada di sini lah. Ya, di sini. Pokoknya di sini. Ada lah. Ada ngedit atau ada ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.